Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar? Kita berharap awak semua dalam keadaan yang sihat. Hari ini hari Isnin, kita akan belajar bahasa Melayu dalam topik tata bahasa. Topik kita hari ini adalah kata kerja pasif. Kalau minggu lepas dan dua minggu lepas, kita belajar tentang kata kerja aktif. Tetapi hari ini, kita akan belajar bagaimana kata kerja itu kita nak membentuk ayat pasif. Dan apa itu ayat pasif? Nanti cikgu akan terangkan. Kita tengok di sini. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang mengubah ayat aktif menjadi ayat pasif. Jadi ayat itu adalah ayat aktif, dia menjadi ayat pasif. Jadi kita tengok contoh kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kita tengok di sini. Biasanya apa yang akan diubah adalah imbuhan dia. Kalau kita tengok yang pertama, memeriksa. Memeriksa ini adalah kata kerja aktif. Kita tukar jadi pasif. Mem itu, imbuhan mem itu kita tukar kepada imbuhan di. Jadi memeriksa menjadi diperiksa. Contoh yang kedua, menulis. Jadi kita tukar imbuhan dia jadi ditulis. Kata kerja. Dan kata kerja yang ketiga, membaca. Ditukar menjadi dibaca. Kata dasarnya baca kan. Imbuhan mem tu kita tukar kepada di. Jadi umumnya kalau kata kerja kita nak ubah daripada aktif kepada pasif, kita tukar imbuhan kepada imbuhan di, di. Okey, kita tengok contoh ayat di sini. Tukarkan ayat aktif berikut menjadi ayat pasif. Kalau kita tengok dekat sini, ayat kita mengandungi dua komponen, iaitu pelaku dan apa yang dilakukan. Yang pertama, pelaku dia apa? Subjek kan? Subjek itu pelaku. Dan apa yang dilakukan? Predikat ataupun penerangan kepada pelakuan itu. Jadi tengok di sini kan? Jadi pelaku itu ataupun subjek, ini adalah subjek kalau pelajar yang ingat lagi. Dan ini adalah predikat. Okay. Subjek ini, ini predikat. Tetapi apabila kata, apabila kita nak membuat ayat pasif, kita akan ubah, kita akan terbalikkan dia. Sebab tu dia pasif. Dia pasif ni dia terbalik. Maknanya dia punya subjek itu adalah Puan Nurul akan berada di belakang dan apa yang dilakukan itu akan berada di depan. Okey. Dapat kat situ. Jadi kita tengok contoh ayat. Puan Nurul merebus keropok lekor. Siapa tahu keropok lekor? Keropok yang tebal tu dibuat daripada ikan. Merebus tu apa merebus? Merebus tu kalau kita ada periuk, kita masukkan air, kita panaskan air tu, kita masukkan keropok dalam tu, dia akan itu direbus lah, dia akan berada di dalam air yang panas tu sehingga masak. Itu adalah merebus. Puan Nurul merebus keropok lekor. Kita tukar ke jadi ayat pasif. Apa yang akan berlaku? Keropok lekor ataupun perbuatan perlakuan kat atas benda itu, benda diletakkan di depan. Keropok lekor diletak di depan. Keropok lekor. Kata kerja tadi apa? Merebus. Merebus ditukarkan jadi pasif. Direbus. Direbus kena tambah oleh. Direbus oleh. Pelaku siapa? Puan Nurul berada di belakang Puan Nurul. Jadi, jadilah ayat pasif. Keropok lekor direbus oleh Puan Nurul. Apabila kita membuat ayat pasif selepas kata kerja direbus, mestilah disusuli oleh perkataan oleh. Okey, faham? Jadi keropok lekor direbus oleh Puan Nurul. Kita tengok contoh yang lain ya. Okey, kita tengok kat sini. Ini subjek. Kita ada subjek dan kita ada predikat. Subjek dia adalah Puan Faizah, pelaku. Dan apa yang dilakukan dia di sini. Jadi macam biasa, apa yang perlu kita buat? Benda yang dilakukan itu adalah di belakang, di belakang ini akan berada di depan. Kita bawa sahaja ke depan. Dan ini adalah kata kerja dia, mengukus. Mengukus tu apa? Puan Faizah mengukus ikan. Mengukus ni dia masak menggunakan steam. Maksudnya ada macam loyang besar, dalam tu ada air panas. Dia tak masuk ke dalam air tu, dia berada di atas tu. Jadi steam wok yang panas yang keluar tu yang akan memanaskan makanan tu sehingga masak. Itu mengukus ikan. Ya. Apa yang perlu kita lakukan? Ikan kita letak di depan. Ikan. Okey.
Mengukus adalah kata kerja aktif. Tukarkan kepada kata kerja pasif. Dikukus. Dikukus. Selepas kata kerja pasif, mesti ada oleh. Oleh. Okay. Siapa pelaku? Puan Faizah. Puan Faizah. Okey. Mudah kan? Betul ni. Sini. Dia jadi pasif. Kata kerja pasif. Dikukus. Tambahkan oleh. Okey, kita tengok ayat yang ketiga. Puan Dayang memanggang ikan. Memanggang daging. Panggang tu macam mana? Panggang tu yang kita guna bara api tu. Arang, kita bakar arang tu sehingga terbakar. Lepas tu dia ada panas-panas dia, bara api yang warna merah menyala tu. Kita letak dekat atas. Apa daging yang kita nak panggang tu. Kita buat barbecue tu dekat piknik dan sebagainya, itulah memanggang. Okey, Puan Dayang memanggang daging. Pelaku dia siapa? Puan Dayang. Puan Dayang ni akan berada di belakang nanti. Apa dia punya kata kerja dia? Memanggang. Kata kerja dia ke atas apa benda yang diperlakukan? Daging. Jadi macam biasa, kita dah kena pasti siapa pelaku dan apa perlakuan dia. Jadi benda yang diperlakukan itu kita kena letak di hadapan daging. Daging kita letak di depan. Daging. Okey. Memanggang. Kita tukarkan kepada kata kerja pasif. Ini aktif, kita tukarkan kepada pasif. Jadi dipanggang. Dipanggang. Tambah oleh. Siapa? Puan Dayang. Alright. Itu dia. Daging dipanggang oleh Puan Dayang. Kita tengok di sini, ya. Dipanggang. Okey, kita tengok ayat yang seterusnya. Puan So menggoreng ketam dengan penggoreng kentang. Okay, kita faham ayat ni. Puan So nama orang, nama dia Puan So. Ini subjek kita, pelaku kita. Apa perbuatan dia? Kata kerja dia menggoreng. Goreng tu apa? Kita gunakan minyak yang kita sudah panaskan, kemudian kita masukkan. Kalau kentang, kita masukkan kentang dalam tu sehingga dia masak. Ayam goreng, KFC, semua itu menggunakan kaedah menggoreng. Menggoreng kentang. Ini adalah benda yang diperlakukan. Itu kentang dengan penggoreng kentang. Okey, dengan penggoreng kentang ini adalah penerangan. Jadi penerangan ini kita jangan kacau dia. Kita jangan kacau dia, kita biarkan dia di situ. Jadi apa yang kita perlu buat? Sama juga macam tadi, benda yang diperlakukan itu kita letak depan. Itu kentang. Kentang itu di depan. Kentang. Okey, kata kerja dia adalah menggoreng. Ini kata kerja, menggoreng. Jadi, kita tukarkan menggoreng kepada kata kerja pasif. Jadi, digoreng. Digoreng selepas kata kerja pasif, mesti ada oleh. Digoreng oleh Puan So. Barulah kita masukkan pernyataannya. Kentang digoreng oleh Puan So. Digoreng oleh Puan So dengan penggoreng kentang. Okey, selesai. Jadi kita letak kat sini. Digoreng oleh. Itulah kaedah bagaimana kata kerja pasif, kata kerja aktif kita nak ubah kepada kata kerja pasif. Dan ayat aktif pun kita akan ubah menjadi ayat pasif. Jadi ini boleh mempelbagaikan kaedah penulisan awak dalam membentuk ayat. Takkan nak guna ayat aktif kan? Sekali-sekala apabila menggunakan ayat
pasif ia menjadikan ayat awak lebih bervariasi berkepelbagaian lah, ada pelbagai ayat yang menjadikan karangan atau penulisan awak lagi cantik. Okey, saya harap awak semua faham pembelajaran hari ini. Jadi cukup saja setakat itu. Terima kasih semua atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.